Ferry Irawan minta maaf hingga berlutut pada Atala Naufal usai KDRT Vena Melinda. Baru-baru ini, anak Vena Melinda membeberkan pertemuannya dengan Ferry Irawan saat berada di Polda Jatim. Atala Naufal mengatakan jika tidak sengaja bertemu dengan Ferry Irawan setelah kejadian. Secara belak-belakan, Atala Naufal mengungkapkan Ferry Irawan langsung memeluknya dan meminta maaf. Atala Naufal mengaku saat itu dirinya masih kecewa hingga tak memberikan tanggapan apapun. Kemudian, Atala Naufal juga tak sengaja bertemu kembali dengan Ferry Irawan dan langsung memeluk dan meminta maaf. Bahkan, Ferry Irawan ngotot minta maaf sampai berlutut di hadapannya. Kala itu, Atala Naufal pun emosi hingga pihak kepolisian berusaha memisahkan mereka.